animasi. Besok kita akan pergi kepada banyak tools yang lain lah. Maksudnya pasal efek, pasal tools-tools yang saya pakai. Dan banyak lagi lah button kat sini yang kita akan discover apa benda yang kita akan dapat daripada ni. Tak ada tak banyak. So Easy ni sebenarnya dia akan bertambah-tambah lagi lah fungsi-fungsi yang lain. Saya dalam ada lagi dalam perancangan nak tambah beberapa function lagi. Dan nak update tu tak tahulah macam mana. Kalau kamu tanya kat WhatsApp saya, mungkin saya akan reply lah yang update terbaru ke kalau ada yang terbaru. So setakat ni dulu tak sebesar ni kan, dulu kecil je. Dulu ada Easy ini saja macam ni. Sekarang ni dah tambah-tambah sebegini sebegitu. So, kita tunggu lagi yang lain. Pukul 2:30 hari kita mula. Ya, yeah, siapa-siapa yang tu kalau best pakailah earphone eh. Kalau earphone tu ada mikrofon, kita boleh bawa borak lagi. Nak tanya soalan pun boleh. Nak tanya macam-macam boleh. Kita recap sikit apa yang kita dah go through pada pagi tadi. Pagi tadi tu sebenarnya dari pukul 10 tadi kita buat latihan Shopee tu. Ada saya tengok yang okay, ada yang memuaskan. Okay. Ada yang pakai software apa nama ni, ada yang pakai software Canva. So, Canva tu dia satu memang boleh buat lah. Ada banyak preset animation dalam tu dan sebagainya. Tapi kamu kena beli juga kan. Kamu kena subscribe Canva tu. Canva ni dia simple animation juga. Benda tu dah ada online dan sebagainya. Cuma bila kita bergantung pada Canva ni, dia tidak memberi kita kebebasan untuk buat yang lebih daripada apa yang disediakan lah. Okay, dan it's okay, belajar Canva pun okay untuk buat simple animation. Untuk yang lebih-lebih lagi tu, contoh macam template After Effects ataupun nak belajar After Effects lagi, kamu boleh buat lebih-lebih detail lah animation. Kita go kepada satu benda yang yang lebih value tinggi. Contoh begini kan, kalau saya bagi satu sampel macam ni. Sebab kita belajar sesuatu benda ni, kursus ke apa ke, itu adalah satu investment. Investment duit ke, masa, tenaga dan masa kita lah. Itu investment. Ada satu cerita ni pasal pasal skill lah, investment skill ni. Ada kawan saya tu dia belajar satu software 3D. Tapi 3D tu tidaklah itu famous sangatlah software tu, tapi doable lah macam tu. Bila dia habis belajar software tu, okay, dah habis lah maksudnya di grad atau dipakai software macam ni. Tapi bila dia masuk kerja, software yang dia pakai tu tak recognize ataupun industri tak pakai software tu.
Jadi dia dah spend masa dia kat college untuk belajar software tu dan letak effort dia belajar macam mana nak buat ni, macam mana nak buat tu. End up bila dia masuk kerja, dia tak boleh diiktiraf software tu untuk dipakai dalam office dia ataupun production house dia. So apa yang dia buat ialah dia kena belajar software baru yang macam tu. Jadi investment dia, masa dia belajar kat situ, dia dah salah software pilih. Dia pilih salah software lah. Sebab tu kalau kita nak go, contoh macam kita nak belajar Adobe, nak buat editing video, memang banyak. Sony Vegas pun ada. Itu ini. Editing video banyak software. Pakai telefon boleh, itu boleh. Tapi bila ada duduk dalam industri, software-software itu tidak direkognize. Macam tu. Ya, macam billboard kan dia memerlukan saiz yang besar kan. So kita perlu banyak benda yang custom lah kat situ. Tapi simple-simple job macam ni is okay, boleh pakailah. As long tidak melibatkan dengan production, as long tidak melibatkan dengan TV station dan sebagainya. Sebab semua ini memerlukan teknikal-teknikal yang lebih daripada itu. Alright, jadi kita dah buat Shopee, semua memuaskan, ada yang berbagai-bagai size, ada berbagai-bagai teknik. Dan saya tengok pada dalam grup tu pun, kamu boleh tengok, menarik-menarik sahabat-sahabat yang lain buat. Memang puas hatilah. Dan kita masuk pada 3D layer. So instead of buat 2D layer, kita buat 3D layer pula. So dalam 3D layer ni, kita cabaran dia adalah untuk menyusun dalam bentuk 3D space. Salah satu contohnya, kita nak menyusun dalam Z position dari tu. So selama saya bermain dengan After Effect, menyusun dalam 3D layer ni menggunakan top view dan juga custom view ni yang banyaklah membantu saya untuk build design dalam bentuk 3D space yang sebegini. Ini baru sikit lah. Kalau saya tunjuk lagi satu video bagaimana dia bermain dengan 3D, oh itu lebih dahsyat. Saya tunjuk je satu video yang saya nak share, iaitu yang ni. Mana saya punya screen? Okay, saya tunjuk video yang ni daripada Watchdog. Okay, so dalam video ni dia menggunakan total 3D. So ada beberapa plot yang dia fly through kepada spot yang lain. So begitu. Kalau ni kira ni berapa banyak layer ni. So ada banyak layer yang dia pakai. Dan bagaimana nak organize layer-layer ni? Bagaimana kita nak menyusun ataupun bagaimana kita nak organize lah kan? Maksud supaya kita tidak keliru layer mana satu. So di sini memerlukan organize yang sangat-sangat tinggi lah. Kan? Kita tengok dulu video ni. Okay. Itu begini, dia fly sana, fly ke sini. So memang kamera animation ni sangat-sangat cantik. Dan dengan text animation lagi, dengan efek yang macam ni dan sebagainya. So memang membuatkan hasil tu memang lebih mahal lah. Baik. Jadi lagi banyak layer, lagi banyak lah, lagi tinggi lah kita punya organize tu. So kena kena banyak ni lah. Baik, so kita go pada After Effects. Ini baru sikit lah. Kalau kamu nak tambah layer lagi, bagi nampak kompleks lagi, kamu boleh letak lagi beberapa elemen kat sini. Nak letak grid ke, nak letak nampak macam ala-ala eksklusif lagi. So begitu. Now, saya rasa semua kita dah ada Nike design yang ni. Okay, kita dah ada Nike design yang ni. Dan kita ada logo kan. Setakat ni kita buat tiga ni dulu. Macam yang ni saya dah buat ekstra satu. Kalau ada yang ekstra, boleh buat ekstra lah. Okay, jadi saya adjust sikit begitu. Dan kita dah buat dalam bentuk 3D space.
Nah, so sekarang ni kita nak combine semua-semua ni menjadi satu fly through. Okay, fly through ni ya, dia menggunakan kamera lah. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, saya bagi satu contoh. Saya bagi satu contoh kosong dan ada gambar-gambar tadi. Saya import dan saya try masukkan gambar ini. Sebenarnya contoh saja. Katakan saya ada nombor satu, kasut satu, kasut nombor dua dan nombor tiga macam tu. Ini sebagai contoh. Dan saya jadikan dia 3D dan saya susun yang ini duduk belakang sikit. Yang ini duduk di tengah sikit. Begitu. Yang ini duduk di depan sikit. Itulah. Okey. So kalau kita tengok dari sudut perspektif, kamu dapat ini satu, dua dan tiga ke belakang sana. Baik, kita dah ada design yang macam ni. So untuk kita fly through, kamera ni untuk pergi ke sini dan dia akan jumpa belakang ni, dia akan jumpa lagi yang belakang sana, kita memerlukan kamera. So untuk mengadakan kamera, sekarang ni kamu tidak ada apa-apa kamera dekat sini. So kamu boleh pergi dekat layer new camera kan. So kamu tak perlu buat lagi, saya tunjuk dulu. So ada layer kamera dekat sini kamu boleh apply. Nanti dia akan keluar satu setting bagi kamera kat sini. So nampak macam kompleks kan, ada macam-macam gambar ni, ada bentuk kamera tu, ada size dan sebagainya. Tapi jangan risau pasal benda ni. Yang ini kamu hanya perlu pilih preset saja. So dia dah buat dalam bentuk preset apa yang kamu perlu pakai. Untuk yang biasa saya pakai 50mm, ini adalah default value preset yang kebanyakan orang pakai lah, 50mm. Just click yang ni and then just click OK. So okay, nah, so sekarang ni mana kameranya? Kita dah ada layer kamera dekat sini. So di sini mana kameranya? Okay, kamulah kamera itu. Ini pandangan kamu ni adalah pandangan kamera. Now kita tengok pada layer kamera ini, ada transform. Dan transform ini kalau kamu tengok, ada point of interest, position, rotation dan sebagainya. Kalau saya gerakkan ini, saya gerakkan position kamera tu atas dan bawah macam tu. Dan yang ini untuk depan dan ke belakang. Nampak tu dia akan pergi fly through ke depan dan juga ke belakang sebegitu. Dan kamu boleh buat rotation dia menganggur macam tu. X rotation, ini Y rotation, dan ini Z rotation. Kamu boleh rotate sebeginilah. Now, jadi dari pandangan ini kamu tak nampak kamera tu apa sebab kamulah kameranya. Tapi kalau kamu tengok dari sudut custom view, kamu akan nampak inilah kamera kamu yang sedang pandang di bahagian di sini. Let's say saya try movekan dia position X. Nampak tak dia pergi macam tu? Okay. Yang ini dia pergi atas ke bawah macam tu. Yang ini dia pergi depan dan juga ke belakang macam tu. Point of interest ni apa? Point of interest ni yang ini, yang kotak ini. Inilah point of interest. Kat mana yang kamu nak pandang? Kamu nak pandang apa? Nak pandang atas bawah ataupun nak pergi fokus ke tak nak fokus. Kalau rotation pula dia begini. Dia menggerakkan body dia. Kalau yang begini dia menggerakkan body dia. Kalau reset rotation dia akan gerakkan sebegitu. Baik, itu adalah asas yang diletak kat sinilah. Jadi untuk mengadakan animasi kepada kamera ni, kamu boleh enablekan keyframe pada apa yang kamu nak animate. Contoh kamu nak animate pergerakan, so kamu boleh enablekan keyframe kat sini. Tapi untuk membuat kamera animation tidak mudah juga sebab banyak benda yang kamu kena kawal untuk dapatkan animasi kamera yang bagus lah. Kita kena rigging dia. Contohnya beginilah. Kalau kamu ada DSLR ke Sony ke apa ke lah, kamu mesti kena ada tools yang lain. Contoh macam gimbal dia, stabilizer dia. Itu adalah supportive tools untuk kamera DSLR kamu supaya gambar kamu tak bergegar, tak dia akan jadi smooth, dia tidak ada shaking dan sebagainya lah. So sama juga dengan After Effect. Untuk dapatkan
pergerakan yang baik, kawalan yang baik, kita perlu set up dulu kamera ni. So kita kena riggingkan dia. Ada beberapa benda yang kita perlu buat. Jadi rigging dia tu pun agak mengambil masa juga nak faham rigging ni begitu begini. Maka saya adakan satu tools daripada AEZ ni untuk set up kamera secara mudah. Okay, tekan je button tu, automatik dia akan create kamera. Baik. Apabila kamu menekan button cam ini, ada satu button cam kat sini. So dalam button cam ni, dia automatic create camera dan dia akan create satu null object. Macam ni kan. Apabila saya klik kamera di sini, automatically dia akan create satu kamera dan dekat sini, dekat tengah-tengah sini akan ada satu null object kat sini. Sini null object ni. Null object dua lah. Okay, begitu. So dalam null object ini, ini yang akan mengawal kamera tu. Dia akan kawal kamera ni position ke. Contoh saya tarik. Saya tarik depan dan ke belakang. Dia akan kawal kamera tu. Katakan saya buat rotation. Dia akan kawal rotation tu. Contoh begini. Dia akan kawal dan sebagainya lah. Okay. So ini lebih mudah untuk kamu membuat animasi dengan mudah lah kat sini. So, saya undo sikit. Jadi, kenapa, macam mana dia boleh kawal ni? Kamera ni dikawal oleh null ni? Okay, kerana saya dah parentkan kamera ni kepada null. So, null ini akan menjadi guide kepada kamu punya kamera. So, apa-apa animasi berlaku pada null object. Dia macam lens. Ah, dia ada macam mana? Dia macam lens kamera. Ah, dia jadi macam kita punya controller untuk kamera ni. Baik. So kita pakai je button cam sekali kita tekan, automatik dia akan keluar dua benda ni secara automatik. Now, kita tengok pada zoom depan. So apabila kita nak buat animasi, apabila kita nak buat animasi position, contohnya macam saya nak buat position, saya tekan P position dan saya gerakkan ke depan dan saya tarik Z value ni kan, sebab saya menyusun ke belakang. So saya tarik lagi sampai dia jumpa kasut ni dan sampailah dia pergi ke kasut yang ni. So kalau kamu tengok kat sini, dia punya flow animasi tu begitu. Saya panjangkan sikit. Okay, begitu kan. Kalau kamu tengok dari sudut custom view pula, nampak tak animasi tu dia akan fly through sampailah jumpa kasut tu. Itu kira animasi position lah. Okay, so begitu. So kita dapat daripada zoom camera ni pula, ni daripada viewer camera. Kamu dapat point, dapat macam ni. Okay, saya letak ni kat sini sikit. So kamu dapat satu view yang begini. So kalau kamu nak pergi ke kasut ni, bolehlah tarik ni. Tarik dekat dia. Macam tu lah. Katakan saya buat sekali lagi. Kalau saya nak pergi ke sini, nak pergi ke sini, nak pergi ke sini. Contohnya begitu. Saya buat satu saat ke depan, dia akan pergi kat sini. Dia akan zoom dekat kasut ni. Lepas tu dia akan pergi ke, tarik null ni, pergi ke kasut biru pula. Tu dia zoom lagi. Tu tarik satu masa ke depan lagi. Saya tarik ke kasut merah dan zoom dekat lagi kepada kasut merah. So kalau kamu tengok kat sini, dia akan pergi ke nombor satu, pergi ke nombor dua dan pergi ke nombor tiga. So kita tentukan kamera ni dia nak pergi ke mana. Begitu. Dengan menggunakan null object ni. Mungkin saya select semua ni. Saya tekan V key dan saya try play. Satu, dua dan tiga. So begitulah kamu nak menggerakkan sesuatu ke kamera, iaitu dengan menggunakan null object ni. Okay. Setakat ni faham tak dari segi fungsi kamera tu? Faham. Okay. Jadi macam mana kita nak gunakan kamera ni dalam tiga design yang kita dah buat ni? Okay. So kita
saya buang dulu yang ni. Saya buang dulu yang ini. Dan tiga-tiga design yang kita dah buat ini, kita masukkan ke dalam satu composition yang baru. Saya buat new composition yang kosong, saya namakan dia sebagai Nike New 2020. Begitu. So saya dah ada yang kosong macam ni, dan kita pun masukkan tiga-tiga logo composition dari tu ke dalam composition ini. Nampak ni? Kamu ada yang nombor satu, nombor dua, dan last kali logo. Jadi untuk dapatkan satu animasi, kita nak pergi fly nombor satu dulu. Lepas tu dia akan fly pergi ke nombor dua. Lepas tu dia akan fly pergi ke nombor tiga. So kita perlu menyusun, kan? Kita perlu menyusun satu flow kat sini. Let's say saya share whiteboard lah. Katakan ini call nombor satu kamu. Lepas tu ini kamera kamu lah. Macam tu. Dia akan macam tu. Lepas tu kamu susun dalam bentuk 3D space. Dekat sini pula ni call nombor dua. Ini nombor satu. Ini last kali logo lah. So kamera ni dia akan, dia akan fly. Dia akan pergi ke sini. Dia akan tengok nombor dua pula. Lepas tu dia akan berhenti. And then dia akan fly lagi. Dia akan pergi ke nombor. Last kali dia akan pergi ke logo. So begitu. So macam mana kita nak tentukan yang mana ni? Yang ni duduknya dekat sini. Okay. Yang ni duduknya dekat sini. Kita tentukan dia punya spot dia. Tu. So kamera tu akan fly ke spot masing-masing. Itulah. Jadi begitu cara nak. Ada orang boleh, ada orang buat macam ni. Sekejap saya clear. Ada orang buat nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Ha, contoh begitu. So kamera tu akan fly. Ni kan, kamera tu akan fly ke sini. Lepas tu dia akan fly ke sini. Dan dia akan fly ke sini. Oh, okay, faham. Okay, so depends pada apa yang kamu susunkan. Gitu. Saya pun stop dulu ini. Saya ambil mana After Effects saya. So saya nak buat kat sini dalam bentuk 3D space juga. Composition ini saya jadikan dia 3D layer. Dan yang ini mungkin saya nak buat demo dia dekat atas. Yang ini saya nak letak dia sebelah atas kanan dia. Dan yang ni saya nak letak di atas dan belakang sikit. Macam tu. Dan saya create cam. Ni, kamu tengok dulu. Baik. So sekarang ni cam dia tak pandang apa-apa ni. Dia pandang kosong apa ni. Dia tidak ada apa-apa. Sebab kita first kan kat sini. So ini first, second. Ini yang logo last kali. Jadi yang ini, kalau kamu tengok, saya cuba dapatkan view yang menarik sikit lah. Mungkin saya tekan R, rotation, dan saya rotate begini. Yang ini, saya nak dia rotate, tekan R, rotation. Dia rotate ke bawah macam tu. Oh no, saya tekan rotate. Okay, begitulah. Yang ini logo. Saya tekan R, rotation, saya ambil rotation. Okay, saya ambil rotation begitu. Okay, begini. So, nanti kamu akan nampak lebih kurang beginilah. Dia akan jumpa nombor satu. Nombor satu. Dia akan jumpa nombor dua. Last kali dia jumpa yang nombor tiga. Macam tu. So, cara nak animatekan dia tu senang saja. Kamu perlu select dahulu layer yang mana kamu nak select. Layer mana yang kamu nak pergi dulu. Nombor satu, nombor dua, dan nombor tiga. So, saya select ini first, second, third. Dan apabila kamu select tiga-tiga ni, kamu boleh tekan sekali lagi cam
dia automatik ada auto cam. Okay, dalam auto cam ni dia akan automatik singgah ke com ini selama 0.8 saat dan dia akan freeze selama 1 saat dekat com ni. Lepas 1 saat dia akan fly lagi ke nombor 2 0.8 saat dan dia akan freeze duduk dekat sini selama 1 saat dan seterusnya macam tu. Dan saya create cam. Satu, dia akan pergi ke nombor 2. Wow. Dan sekali dia akan pergi ke nombor 3. Oh, amazing. Amazing. Baik. Okay, sebegitu. So saya buat sekali lagi eh. Nampak so, macam boleh tingkat. So, saya adjust sikit lagi. Lebih kurang begitu. So, apa yang saya boleh buat ialah saya create cam sekali. Kamu dah create cam ini, betul? Dan kamu select apa yang kamu nak buat. Nak pergi. Ni pertama, dua, tiga. Kalau kamu ambil ni pertama, ni kedua, ni ketiga, dia akan pergi sini dulu, sini dan sini. Depends. Tekan cam sekali and then sebagai tekan cam sekali dan tekan create. So, automatic dia akan create untuk kamu. Satu animasi pergi nombor satu, pergi ke nombor dua. Dan sekali dia akan pergi ke nombor 3. Okay, siap. Boleh ke tadi? Cikgu, kenapa yang yang cam yang kedua tu dia nampak macam terpotong ah? Cam kedua yang ni. Dia nampak macam terpotong atas tu. Ini. Bila dia nak gerak ke yang ketiga nampak macam terpotong. Ini. Yang ni ke? Betul. Sebab apa? Okey. Okay, tak apa. Nanti kita akan masuk satu topik macam mana nak handle bahagian ni. Sebab sekarang ni, kalau kamu tengok kat sini, nampak dia memang dah terpotong pun. Tapi kita akan ada satu topik yang akan cover bahagian ni. So, nanti kita akan dapat full lah. Ya, salam. Okay, ni salah satu contoh yang kamu boleh buat. Cikgu, saya Hello? Selalu confuse bahagian position tu bila bergerak. Timing. Timing. Okay. Saya buat sekali lagi kan. Okay, yang ini kamu punya composition. Design nombor satu. Design nombor dua ni perasan kan di sini dah terpotong dan sebagainya. Ini pun terpotong. It's okay. Dan kita design dalam bentuk 3D space juga. Tiga-tiga composition ni pun saya jadikan dia 3D layer. Okay. Kali ni saya nak bagi yang simple simple arrangement saja. Satu, saya letak nombor satu di sini. Nombor dua saya letak di sebelah sini. Dan nombor tiga saya letak di sebelah sini. So dia akan fly sini, sini dan sini. Simple saja. Dan mungkin saya nak bagi rotation yang berbeza-beza sikit. Rotation yang kat sini saya nak bagi dia rotate begini. Ni rotate ke atas. Ni rotate ke sini. So nanti dia akan rotate ke sini, rotate ke sini, rotate ke sini. Jadi ini simple arrangement eh. 3D layer juga tapi dia berbeza sikit lah. Dia one flow macam tu. So saya tekan cam sekali, kamu akan dapat satu setup cam yang macam ni. Dekat tengah-tengah sini. So sekarang ni kamu select satu, dua dan tiga. Tekan cam sekali lagi, kamu akan dapat satu dialog box ini.
0.8 ni distance, speed, duration berapa berapa lama dia nak pergi point kepada point. Freeze ini adalah berapa lama dia akan stay pada pada satu point tu. Dan saya try create, tekan button create. So automatic kat sini dia akan create satu keyframe, banyak keyframe ni. So dia akan fly ke nombor satu, dia akan fly ke nombor dua, dia akan fly ke nombor tiga. Oh, dia auto lah. Auto. Okay. Kan position tu kena letak sendiri. Oh tak, tak. Yang ini kamu tak perlu buat, buat secara ni. Kalau nak buat, buat manual boleh, tidak ada masalah kalau nak buat manual. Tapi kalau nak buat secara auto, mudah saja tekan dekat situ. Automatik dia akan pergi. Ni arrangement yang biasalah, kiri kanan sampai ke kanan macam tu, it's okay. Tapi kamu faham konsep ni dulu, terpulang kamu nak susun macam mana. Boleh buat eh? Ah, buat. Macam mana nak keluarkan kamera? Okay. Kamu tekan cam ni, ada button cam kat sini. Nanti dia akan keluarkan kamera dengan null object ni. Macam ni kan? Kamu delete. Tekan cam sekali, nanti dia akan keluar setup ni. Then, kita select layer yang kita nak pergi. Tekan cam sekali lagi dan create auto cam. Anda katalah saya buat
design yang lain sikit, susunan yang lain. Okay, design macam ni, saya letak kat sini. Nombor dua, saya letak di sini. Nombor tiga, saya letak dekat bawah sini. Okay, saya tekan rotation dia sikit. Begini. Saya tekan rotation. Begitu. Dan saya letak dekat sini. Okay, once kamu ada 1, 2, 3 begini, nanti flow dia 1, 2, 3 lah. Tekan cam. Dan select layer kamu. Cam sekali lagi, tekan create. So, dia akan pergi ke nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Okey. Kenapa tak ikut rotation? Okey, kalau kamu tak ikut rotation, bermaksud kamu mesti bermain dengan orientation, betul? Jangan main dengan orientation. Dia tak baca orientation. Dia baca X rotation, Y rotation, Z rotation. Okey. Saya punya dekat null auto dia tak, dia keluar nama camera control. Kenapa Encik? Okay. Sama je. Kalau kamu tengok kat sini, saya pun ada kat sini. Kamu boleh toggle layer name ni kepada source name. Sama je. Dia nak objek tu juga. Ini saya dah namakan sebagai layer control. Kalau saya tekan kepada source name, dia akan jadi null 5 lah macam tu. Ya, ini tak ada masalah. Janji kita tekan dia button null ni, dia akan ada macam tu. Cik, saya lupa lah yang bila kita dah kan lepas kita buat rotation, lepas tu kita tekan cam kan? Tekan cam. Lepas tu next dia nampak layer, nampak layer. Maksudnya aktifkan semua layer tu. Ya, saya confused. Okay, once kan dia dah ada select ni kan? Select layer ni. Dia, kamu tekan cam. Okay. Pertama kamu tekan cam, kamu akan keluar dua benda ni, betul? Then, dari select yang nombor 1, 2 dan 3, tekan cam semua. Sekali lagi. Oh, saya terselect semua. Jangan select semua. So, kita select yang mana kita nak pergi saja. Kecicing lah. Lah, ada kerja tadi. Okay. Jauh ni. Amat jauh. 2.5. Cikgu tadi tekan cam eh? Beginilah khusus dekat office. Okay. Betul lah. Okay, sama saya buat sekali lagi. Kita ada banyak masa. Okay, kita dah siap kan 1, 2 dan 3 ni tadi kan? Dan kita buat satu composition baru. Okay, kita dah buat satu composition baru. Dan kita masukkan tadi 1, 2, 3 ni, logo ni yang Nike 1, Nike 2 ni, masuk ke dalam composition baru tadi. Kita pun dah dapat 1, 2, satu, dua dan tiga macam tu. Dikeluar ni, kenapa tu? Sekejap eh, saya tengok. This expression okay, begini. Memang ada error, kalau ada error tu kenapa tu? Cuba tengok. Apa yang dah terdelete?
ada delete apa-apa ke? Tengok pada timeline, tengok. Muhammad Anib. Ada terdelete apa-apa ke? Kalau delete, kamu buang null tu dengan buang kamera tu. Dua-dua tu kamu buang. Buat baru balik. Nanti dia akan hilang lah expression error tu. Biar dia jadi macam ni balik. Baik, once kamu dah susun begini, jadikan dia 3D. Composition ni pun kamu jadikan dia sebagai 3D juga. Dan kita susunlah. Nombor satu saya letak dekat luar sini. Nombor dua saya letak dekat sini. Nombor tiga saya letak di bawah. Dan saya nak rotate. Kalau saya nak, kamu nak rotate, kamu jangan pakai yang ini. Ataupun kamu jangan pakai yang ini, rotation tools ni. Rotation tools ni, dia akan rotate menggunakan orientation. Nampak tu? Yang ini. Which is, kamera tak akan baca yang ni. Sebab kamera dia tak ada orientation. Kamera dia ada X, Y dan Z saja. Baik, kita jangan pakai rotation yang tu. Kita pakai rotation X, Y macam ni. Ini pun sama. Dan yang ini, tekan R rotation. Try animate ke sini pula. Once kamu dah susun 1, 2, 3, kamu tekan cam. Nanti dia akan buat satu cam macam ni. Anda katalah kamu terdelete. Macam contoh macam Mama Anip tadi kan. Tak terdelete. Dia terdelete yang ni. Dia terdelete mana-manalah, cam ke ataupun terdelete sebagainya. Terdelete. Cikgu, AE tu tak keluar pun. Ha? Macam tu. Ni. Apa ke benda ni? Izin. Oh, dah run belum? Nak ke mana? Pergi file, script, okay. Run script file. Okay. Okay, izin script, open. Okay. Template tutorial, modules. Okay, tak. Dekat ada modules ni. Okay. Select nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Tekan cam sekali lagi. And then tekan create. Dan nanti dia automatik dia akan pergi 1. Dia akan pergi ke nombor 2. Dan sekali dia akan pergi ke nombor 3. Okay. Yuk. Kita, setiap kali kita ada buat perubahan, kita kena klik cam balik. Ya, yeah, betul. Contohnya kan, sekarang ni kita dah ada ni. Contohnya kita dah ada animasi macam ni dan macam ni. Anda katalah kamu rasa macam, saya nak tukarlah, saya nak letak di sini sekejap. Nak letak di sini sikit. Ini sikit. Ataupun ubahlah rotation dan sebagainya. Ubah rotation begitu begini. Okay. Kamu kena select balik. Select 1, 2, 3. Tekan cam sekali lagi. Dan regenerate balik. Automatik dia akan replace yang lama. Sampai sini. Dia akan update lah kiranya. Oh, saya punya rotation tak ada X, Y itulah. Kalau tak ada SY, kamu kena enablekan 3D ni. Macam mana cara nak enable? Ini, tengok ni screen saya ni. Oh. Okay. Yeah. Yang saya punya gamer tadi tu, saya dah delete, saya buat pun semula. Dia still keluar menaklah tu, tapi bila saya tekan play, dia jadi. Yeah. Okay, bermaksud skrip tu bukan error dekat kamera. Kamu tekan dekat expression tu, dia keluar dekat com mana. Tekan pada tu ada. Wow. Oh, yang wow. Tak ada tiba-tiba jadi. So sebenarnya kalau yang Cik Anip punya tu, dia bukan error dekat composition tu. Kamu kena tengok dekat lain. Mesti ada error yang dekat lain. Baca expression tu. Dia error dekat mana tu? Oh, okey. Adalah tu tersilap mana, terdelete tu.
Okay. So saya rasa benda ni kalau kamu apply saja dia terus menjadi. Satu, dua, select dulu, dia terus apply cam sekali lagi, dia terus jadinya. Dan okay, dalam cam ni kamu kena tahulah apabila kamu bermain dengan cam ya, bila bermain dengan cam kamu bermain dengan rotation X, Y dan Z. Itu dia punya flow dia tu lah. Saya punya keluar dia punya yang final yang view-view dia tu. Dia jadi kosong. Mana? Selepas saya select semua yang COM 1, 2, 3 tu, saya pergi pada cam. Bila tekan cam tu, bila nak activate kan dia, dia kosong, tak keluar dia punya image dia tu. Okay, kalau macam tu kamu tengok kat sini, kamu pakai active camera ke ataupun apa? Ramai semua tu. Custom view lagi. Jangan pakai kat custom view. Kita pakai okay dekat active camera. Active so camera. Ini kena final kita ni. Okay. Now. Cikgu kalau nak besarkan boleh terus besarkan ke atau tekan cam balik? Okay, kalau kamu nak besarkan, contoh macam macam ni gambar ni terlalu besar lah, macam dekat sangat kan. Ha. Kamu boleh tolak gambar ni ke belakang sedikit. Oh, macam tu je. Ha, contoh kat sini kan. Dia kamu boleh tolak gambar tu ke belakang. Contoh gambar yang ni pun sama. Macam terlalu dekat. Tolak dia ke belakang begitu. Saya punya tak boleh play ya, cikgu. Ha? Macam mana? Saya dah select satu, saya dah select 1 2 3 kan. Hmm? Tapi but dia tak keluar lagi. Dia saya dah tekan select 1 2 3 apa dia punya layer tu. Lepas tu kan saya double click so dia akan keluar auto cam kan? Ya. Yeah. Tu lepas daripada saya dah okay untuk auto cam tu, lepas tu dia tak play pun. Okay, kamera ada? Kamera ada. Okay, kamu select satu, select balik satu, dua, tiga dari tu. Tekan cam, tekan create. Tekan cam. Okay, cam ni dia ada dua stage. Okay. Apabila kamu kamera composition kamu ni dia tidak ada kamera. Contoh kat sini kan. So. Composition kamu tidak ada kamera. First kalau kamu klik cam ni, dia akan create kamera saja. Yes. Tak tengok lagi. Apabila kamera kamu ni mempunyai composition ni dah mempunyai kamera. Kamu tekan cam, dia tanya, please select at least satu 3D layer. Contoh gitu kan. Nah. Dia select 1, 2, 3, tekan cam sekali lagi, dia akan keluar satu box lagi. Dan create. Dan kita akan dapat 1, 2 dan 3. Dan make sure yang ini dalam active camera, jangan kita pakai custom pula. Ini hanya untuk design saja ni. Ini adalah untuk animation. Oh, saya pakai ni tadi custom view one. Custom view tu hanyalah waktu kita nak design, kita nak susun dan sebagainya. Tapi bila kita nak preview animation, mestilah dekat active camera. Now, dah jadi ke semua? Belum. Belum lagi. Okay. Saya bagi masa sekitar dalam 3.5. So, bolehlah try susun-susun. Kan. Kalau dah jadi sekali, susun lagi. Kan. Dapatkan rotation yang cantik, dia punya turning yang cantik dan sebagainya. Thank you.
cikgu, selain kecilkan dengan besarkan tu, boleh tak kita terus alihkan dia ke mana-mana tanpa tekan apa-apa? Tekan boleh. Alihkan dia boleh kan? Ha, tapi apabila kamu dah buat macam ni kan, kamu dah ada animasi dan kamu rasa nak ubah, nak ubahlah ni ke sini sikit, ataupun kamu nak ubah rotation dan sebagainya, kadang kamu ubah rotation yang sebegitu kan? Rotation pun boleh. Okay. So, tapi nanti bila kamu dah ada, dia akan jadi macam ni. Sebab kita dah ubah kan. Jadi untuk regenerate balik, kamu select balik, buat step yang sama balik, tekan cam, buat balik. Automatik dia akan cari the correct position balik. Dia akan update lah kiranya. Maknanya kalau tekan cam tu, maknanya kita reset balik eh cikgu. Dia akan buang yang lama, dia akan replace yang baru. Okay. Aku jauh kerabat dah jalan ni. Yelah, dah pukul 3 lebih. Sorry lah, you all. Okay. Kita ada banyak masa lagi. Tapi still tengok lah, still tengok lah. Boleh. Okay, so sekarang ni, mungkin saya nak tukar ni ke dekat sikit lah. Agak macam jauh sangat daripada com tu. Bila saya tukar, dia akan jadi lari dia pula. Alamak. Kalau dah lari, reselect balik, tekan cam, and then tekan balik. Alamak. Dia tertutup macam ni kan? Maksudnya dia tertutup begini, kamu kena arrange baliklah. Tarik dua ni, jauhkan sikit. Dan reselect balik dan klik OK. Tak sama-sama dengar. Okay, saya nak view satu. Saya nak tanya macam mana yang depan ni sekali untuk kecilkan. Tak apa, saya play dulu sekejap. Bagi gambar dekat dalam group, nanti saya tengok. Mana? Tadi yang cepat-cepat sampai sini. Dah. Kalau perasan gambar depan saya ni, dia macam keluar daripada kotak. It's okay. Macam ni kan, dia terkeluar dari kotak kan. It's okay, nanti kita akan fix nanti. Yeah, the thing about that, that's why when you said that to send them maklumat pasal SKP, masa tak ada pun kena buka. Buka, ada. Masa, ada. Okay, so yeah. Tapi tu janggut buka. Ada siapa hilang. That's what you said that one. I tahu.
sampai I buka. Macam ni, I buka. I buka dia aja. Lepas tu I tengok benda tu dah tak ada. Mana tahu? Okay, I delay. About 30 second. About 1 minute lah. So kenapa untuk I and then after tu you did it? I tak boleh tengok balik. Kalau betul tu untuk I. Tak better semua sudah terdengar penuh. Kena ini sudah get used to extend time. Just refresh to everyone. Just look at the next. Just look at the next. Okay, once kamu dah siap begini, okay, sila kena tackle pasal ada layer yang terpotong. Dan kamu tengok kat sini, layer yang kita dah design yang ini, nampak tak layer ni kalau saya rotate secara macam ni, nampak tak dia macam jadi scoping layer, betul? Ya. Tadi kan kita dah buat sebagai 3D, kan? Ha. Jadi macam mana kita nak retrieve 3D dari itu supaya benda ni nampak dalam bentuk 3D yang bukan seperti gambar macam ni lah. Okay, so in order untuk pecahkan benda ni, kamu perlu collect transformation. Kamu kena enable satu button kat sini. Kalau kamu tengok kat sini, saya bagi contoh yang ini kan. Apabila saya collect transformation dekat sini, sebelah button shy tu ada satu matahari macam tu. Saya enablekan dia, nampak tak? Dia akan pecah. Oh, I see. Ini kita buat tadi. Macam apa yang kita design dalam bentuk 3D tadi kan, dia akan pecah tapi dia still dalam satu grouping kotak ni. Dia pakai sensia. So kalau kamu tengok kat sini, saya undo balik. Kalau saya tak enable collapse transformation ni, dia akan jadi gambar yang sekeping macam ni. Tapi kita enablekan dia di sini, barulah dia akan pecah balik kepada design 3D tadi. So, untuk semua-semua ni saya enablekan semuanya dan saya try play. Oh. Apa nama button? Kita... Ya? Button tu apa nama? Button tu namanya matahari. Collect Transformation. Ni sebelah shy ni ada satu matahari ni. Transformation. Ya, tekan button tu nanti dia akan collapse transformation tu. Okay.
So mana yang tadi, siapa yang tadi tu? Zaki eh. Zaki ni kamu tengok apabila kamu collapse je, apa dia dia tadi terpotong kan? Uh-huh. So sekarang bila kita enablekan dia, dia dah terbuka dan dia dah jadi tak terpotong lah. So collapse information tu penting. Jadi ke? Ha, kalau dah jadi, minta kita rekod video ni dan hantar dekat dekat group. Nice. Siapa buat ni? Nat. Saya punya tak nampak sangat 3D dia. Jadi macam flat juga. Ya. Yeah. Dah enable ke? Dah enable dah. Okay, kalau dah enable, bermaksud 3D dia tu tak begitu ketara. Jauhkan sikit lagi. Jauhkan lagi. Ya. Yeah. Cik Nat, okay. Cantik. Nice. Ini dah enable collect information belum? Yang tu belum. Belum ah, enable kan collect information. Saya set. Macam terlari ya. Kita boleh undo ke? Okay, kalau terlari, contoh begini kan, dia lari. Contoh, macam mana nak kata lari tu kan? Contoh macam kita, dia akan sedikit nampak beza sikit lah. Ni collapse, alright. Ini uncollapse, ini yang kita dah collapsekan dia. Nampak tak dia lari nampak tu? Yes, sir. So, dari, dia akan pandang daripada sudut yang current ni lah. Kamu boleh adjust, masuk pada com ni balik. Adjust duduk kat sini ke apa ke sesuai apa yang kita akan nampak dekat sini nanti. Oh, I see. Alright, okay. Ha, kalau kamu nak ni, kamu cuba kurangkan rotation dia gitu. Kurangkan rotation dia. Okay, step. Okay, bagus. Nice. Nice. Okay. Ini dah selesai ke ni? Yang dah buat 3D ke? Collect information. Okay, Cik Burung. Apa ni ada nama burung? Wow. Okay, nice. Good. Okay, good. Boleh diperkemaskan lagi. Cik Hakim. Nice. Okay, good. Okay, nice. Mantap, mantap.
best gila AEZ ni. Kalau tak manual je, betul. So memang memudahkan kerja. Kalau bos nak ISO pun boleh cakap dia kacang. Jangan tegur. Berubah KPI. Nak esok bayar lah. Dia tak fit masuk dalam kotak yang betul lah. Okay. Kalau dia tak fit masuk kotak betul, it's okay. Contoh macam ni kan, saya tak masuk fit semua pun dalam tu, it's okay. Tetapi, okay kelas, cuba tengok kat sini, saya screen saya share kat sini. Dalam null object ni, dia ada satu controller dekat effect control ni. Okay. Okay, sekarang saya tunjukkan. Dekat sini, kalau kamu tengok, sekejap saya buat lagi satu cam. Yes. Macam tu. Ini kan, kamu akan dapat lebih kurang begini, satu, dua, dan tiga. Dekat sini, kalau kamu tengok, kamu ada enable shake. Sekarang ni kita enablekan dia sebab kamu nampak ni dia ada shaking, nampak tak ada shaking. Okay. Kalau kamu tak nak shake, kamu boleh offkan shake ni. So automatic dia akan stagnant lah macam tu, dia akan keras macam tu. Which is tak berapa cantik lah. Kita nak benda tu nampak macam smooth dan tak banyak movement sangat. So saya enablekan shake ni. Dan kamu ada shake amount dengan shake speed. So shake amount ni berapa banyak dia nak jauh distance dia. Kan? Contoh saya buat kat sini. Nampak tak dia akan shaking lebih jauh daripada tu. Nampak tak dia shaking. Shake speed ni kalau kamu tinggikan dia akan jadi gila, nampak tu kan. So kalau boleh kita janganlah pakai shake speed tu macam ni. Tinggi macam ni. So shake speed tu saya bagi 0.5 dan juga shake amount tu saya bagi 50 saja. So tidaklah ketara jauhnya. Dan kat situ kamu ada zoom 400 betul? Kamu boleh togglekan zoom tu sama ada kamu nak slide jauh sikit ke nak dekat sikit lagi. So kamu boleh toggle adjust zoom dia tu sejauh mana kamu nak. So nak nampak semua boleh. Tak nak nampak semua pun boleh. Di sini. Okay, saya try. Alright. Dan dekat sini ada easing type juga. Kalau kamu nak dapat yang funky-funky sikit, kamu boleh tukar kepada easing type kepada back in and back out. Contoh begini, back out ni dia akan nampak macam ni. Dia ada macam overshoot sikit macam tu. Ini memang tak nice lah. Saya rasa tak begitu cantik lah kalau kita pakai overshoot macam ni. Tapi saya letak juga overshoot in and out. Not begitu cantik. Kalau kamu nak pakai elastik out pun boleh lah. Tapi kelakar sangat. So saya pakai yang default iaitu quads. In and out quads. Ini lebih smooth lah. Okay, saya dah pergi ke design yang terbesar tu. Saya dah tekan null tau. Kita tekan null, dia tak ada zoom tu. Ni tak ada ni. Design terbesar. Okey. Okey yang ni. Ada tak yang ni? Tak ada. Dalam ni tak ada. Saya punya null camera. Ni kan null ni kan. Ada tak dekat sini? Camera control ni. Camera control. Ni effect control ni dekat sini. Effect control, kamu kalau tak jumpa, kamu boleh enablekan effect control kat sini. Kalau tak jumpa, pergi dekat mana? Window, effect control.
Oh, sekejap eh, sekejap. Okay, tengok siapa, Cik Azizi. Yang last tu saya ingat. Okay, nice. Okay, nice. Menarik. Cik Kila. Puan Kila. Okay. Okay, good. Kalau boleh, kita jangan susu jauh-jauh sangat. Kita dekat-dekat sikit. Nanti travelling dia tu tidaklah nampak kosong. Macam ni kan, saya travel. Macam ni, saya dah tak nampak kosong banyak sangat kat sini. Okay. Saya punya arrow sikit keluar. Dah delete banyak kali. Sama juga. Okay, tak apa. Arrow tu mungkin daripada sini. Kalau kamu tengok, pada arrow tu, Cik Anip, tengok dekat screen arrow tu, warna hijau tu, ada button kat sini, dia berbentuk macam magnifying glass tu. Ada tak dekat ujung arrow kat sini ni, ada magnifying glass. Tekan magnifying glass tu. Dia tengok dia arrow dekat com mana. Nanti dia tunjukkan. Dekat effect control ni kosong je. Effect control tu tekan dekat null control ni, kamu akan jumpa yang ni. Macam mana nak adjust kalau terlebih eh? Kalau kau nak adjust, contoh macam ni kan. Kita terlebih. Kenapa kosong? Select dulu null 2 tu. Cik Kila Nat, yeah. Select null 2 tu and then nanti ada dekat situ. Okay, jumpa. Ada? Kenapa kosong? Dia ada. Dah jumpa. Dia select okay, dulu. Dah jumpa. Ya, yeah, dia kena select dulu baru dia akan keluar kontrol tu lah. Okay, ada sesiapa yang nak share soalan lagi? Ada error. Macam Cik Anip ni saya rasa cuba tekan contohnya kat sini kan. Saya bagi satu error lah. Supaya Cik Anip boleh tahu ni kat mana berlaku. Contoh begini kan Cik Anip. Nampak ni? Kita ada error ni kan. Dekat sini ada button magnifying glass ni. Kalau kita tekan magnifying glass ni, dia akan beritahu kat mana. Apa tu? Sir tak jawab lagi soalan saya. Sekejap. So nanti dia beritahu kat mana error ni berlaku. Dari situlah kita kena tahu apa benda yang Cik Anip ada error tu. Tak, soalannya apa? Mana? Adila. Oh, jauhnya soalannya. Mana? Kat WhatsApp. Okay. Adila Mio. Macam mana nak adjust kalau terlebih? Baru nak jawab tadi. Soalan bertalu-talu. So sekarang saya ada satu terlebih macam ni kan. Mungkin yang rasa terlebih. Dan kita boleh adjust lagi kedudukan ni. Kita tolak dia ke belakang sikit lagi. Begitu sampailah kita akan nampak yang mana kita nak sesuai itulah. Macam ni. Jadi contoh yang ni, katakanlah kedudukan gambar ni dia macam Cik Kila tadi kan, macam ni susunan dia tadi tu. Kamu boleh tolak dia ke belakang pakai Z tadi tu, tolak dia sampailah sesuai begitu, barulah kita dapat. Cik Zul Hilmi selamat, dia tengok sikit. Okay, nice. Baik,
Oh, ni nice. Ini terbaik. Okay. Kamu perasan tak laju kan? 0.8 tu terlalu laju lah. Saya tak tahu nak kata laju ke tak. Tapi kamu boleh adjust semua-semua ni. Contoh saya select semua ni dan saya tekan cam balik. Kalau rasa macam dia punya perjalanan point to point tu terlalu laju, kamu boleh trigger lagi rendah, lagi tinggi. 1.2. Mungkin freezing tu saya nak kurangkan 0.8. So dia akan stay sekejap saja. Begitu. Saya modify sikit. So, 1, 2. Dia tidak terlalu laju lah. Kamu boleh modify value yang dekat duration tadi tu. Okay, ni. Duration ni kamu boleh tinggikan 1.2, 1.5. Jangan jangan lebih sangat kan. 1 saat pun dah okay. 0.8 pun okay. Kamu try bermain dengan dua value ni. Cik Nur Adila, dah terjawab ke soalan tu? Ah, okey. Nak kecilkan boleh. Nak adjust lagi contoh kan. Tak nak adjust ni tapi nak kecilkan. Boleh je adjust, kecilkan ke. It's okay, boleh je. Nak kecilkan, nak besarkan. As long kalau kita, as long jangan ubah tempat je. Bila kamu ubah tempat sangat jauh-jauh, nanti kamu kena recalculate baliklah. Contoh macam ni kan. Cik dah lari ni. Sebab saya dah ubah ke sini. Sebab kamu ubah tempat yang lain, maka kamu kena recalculate balik. Barulah dia akan cari the new location lah. Cik Nat, tengok apa yang jadi. Oh, nice. Cikgu bila... Nice, nak buat nice. You, bila cikgu, apa-apa? Cikgu, bila saya ubah kat cam tadi kan, duration dengan speed itu, speed kan? Dia jadi ghostan. Ghostan? Oh. Dia jadi keluar logo dulu, lepas tu nombor dua, nombor satu. Baik, itu salah pilih. Kamu pilih tak? Dulu, pilih Nike satu dulu, Nike nombor dua, dan seterusnya Nike nombor tiga. Itu dia kira by apa yang kita pilih dulu. Oh. Kalau kamu pilih logo dulu, dia akan pergi kat logo dululah. Oh, saya select tiga-tiga sebab tak boleh. Ah, dia tak boleh. Dia kena pilih apa yang kita nak pergi dulu. Ah, begitu. Okay. Satu, recreate balik. Ah, it's okay. Nanti dia akan ubahlah. Oh, 1.2 tu macam lambat sangatlah. 0.2 apa? 1.2. 1.2 lah. 1 pun boleh. Okay. Cik Lila kan? Cik Nat. Cantik dia buat ni kan? Oh, gempak. Memang gempak. Oh, saya design dulu. Saya design dulu kat Photoshop. Oh, iya ke? Okay, Azizi, Azizi. Okay, nice. Oh, ini ada bouncing eh. Ya, saya terang main efek tu yang dekat back in out. Okay, okay. Okay, nice. Okay. Setakat ni saya rasa yang peserta-peserta lain pun
rasanya boleh follow kot. Kita ada 20 berapa ni? 24 peserta yang ada hanyalah berapa saja. Kita nak tengok juga asy-asy yang lain ni. Mesti otai-otai ni, selalunya otai-otai ni dia segan-segan kan nak tunjuk. Share lah lagi yang dekat grup ni, kita nak tengok hasil lah. Nanti bos nak tengok kan, oh ini hasil kerja khusus. Dia buat kat bos tu. Ke bos ada dalam ni tak? Mantap ni, ada bounce momentum smart boy. Kamu boleh try lah kan, ada banyak option yang kamu boleh dapat effect yang berbeza-beza. Terpulang kan nak pakai macam mana. Yang kau bounce-bounce ni macam cartoons, macam Upi Ipin, banyaklah bounce-bounce ni. Tadi bounce kat mana cikgu? Bounce ni kamu pergi kat null object tu. Okay. Tengok ada effect control. Okay. Ada dekat sini. Yeah. Easing type tu. Ada easing type. Easing type. Ada elastic, ada back in and out dan sebagainya. Back oh, okay, in okay. Out tu memang dia bounce ke ya? Nah, back in and out ni dia back dari depan. Nak sampai pun dia akan back juga. Kalau back out ni dia akan kat belakang saja. Contohnya kat sini kan. Dia akan back tu dekat belakang dia. Nampak dia back kat sini. Back kat situ, dia akan back kat situ. So, begitulah. Okay, kita bagi masa sekitar dalam 10 minit lagi untuk bermain-main dengan cam ni. Dan kita akan move on kepada satu tools yang lain lagi. Yang final tools untuk pagi ini iaitu Textor. Okay, 10 minit yang terakhir ni untuk sebelum pukul 4, saya nak tanyalah kok ada yang soalan kita boleh kongsi dan kita nak buat macam mana. Ada error ke ada apa ke? Kalau kamera, kalau buat manual tu memang makan masa dan juga mungkin tak smooth macam yang cam buat eh. Ya, yeah, betul. Kalau nak buat secara manual ni, nak dapat cam sama smooth macam ni, perlu at least dalam sejam-sejam lebih. Untuk camera work saja. Ya, yeah,
dia punya track cam tu ada yang point-point tu, memang itu memang dia boleh adjust ke memang statik dia macam tu dia punya ni? Yang point-point yang ini, point-point ni, ini. Yang ini memang kita path dia, maksudnya sebab kan bila kita create, bila kita create position path, dia akan keluarlah line-line ni. Itu menunjukkan kita punya path point perjalanan dia lah. So begitu. Kita boleh adjust. Kalau kamu nak adjust dia punya ni, tapi saya rasa tak perlu adjust kot sebab tak perlu kan, lagi smooth je ni. Dia dah cukup smooth kat sini. Smoothness tu dia berlaku sebab ada scripting yang scripting tu sepak-sepak ni. Jadi tu macam tu lah. Kita tak perlu adjust. Alright. So mana yang dah siap boleh share-share sikit tengok apa benda yang ada. Ram power ni baru best editing lah betul. Nah, ada PC yang best lah. Kamu nak try yang lebih, yang lebih option yang lain tak? Boleh, boleh. Okay, okay, saya nak tunjuk satu satu lagi. Option yang ni nampak animasi dia lain sedikit tetapi konsep yang sama. Dia akan pergi point to point juga. Contoh kat sini kan, kamu ada select 1, 2 dan 3 balik. Kamu tekan cam sekali lagi, kamu akan nampak kat sini ada drift use keyframe, betul? Apabila saya menggunakan drift ni, dia use keyframe, bermaksud dia tidak pakai expression, dia tak pakai coding-coding ni. Dia hanya pakai keyframe yang ada ni. Ini betul-betul advance. Bagi siapa yang nak advance adjustment dan sebagainya, kamu boleh pakai drifting. Drift ni kamu boleh saya enable dan klik OK, create. Kamu akan nampak dia lebih lebih smooth berbanding yang tadi. Ulang sekali lagi cikgu. Baik juga tu nampak. Kalau kamu use drift, nanti dia akan pakai inilah. Dia akan pakai keyframe yang lebih manual macam ni. Beza sikit daripada yang tadi. Tapi nampak lagi cantik dia jalan kan? Dia nampak lagi soft lah. Lebih soft kan? Yeah. Kalau yang ini, saya suggest kamu bermain-main dengan value dia. Contoh dekat sini kan, saya pergi cam sekali lagi. Saya suggest kamu bermain dengan value drift ni. Let's say saya buat dalam 100, let's say kan. Dan saya punya freezing saya letak dalam 1. Duration saya letak 0.9. Saya create. Jadi kamu tengok dia punya efek dia. Oh, lagi dia berayun lah macam buaya. Macam tu buaya. Lagi dia berayun. So dia dia lebih smooth. Kamu boleh bermain lagi. Use drift. Maybe saya nak use drift dalam 200. Wah. Saya create. Kalau makin tinggi tak kacau render tu? Lambat dia, tu. Dia tak kacau. Dia tak tak lambat. Tak ada apa. Dia just dia cuma dapatkan animasi yang yang terbaik, yang 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 nice saja. Rendering tetap sama, cuma placing tu yang berbeza. Maksudnya saya try lagi
sini saya letak dalam 2. Yang ini saya letak 200. Create. Kita try tengok. Sudah ada stop. Sebab dia freeze tu. Dia freeze tu tu dah agak. Dia punya bounce dia pun tak ada lah toing-toing sangat. Dia memang smooth je. Sekali lagi, Pak Cik. Okay. Dia punya bounce dia tu tak adalah kuat sangat dia punya tu. Matang itu kan. Dia just slow. Okay. Untuk kawan-kawan, apabila kamu pakai drift, dia tidak pakai bounce lagi dah. Mm-hmm. Dia tidak ada bounce, dia tidak ada in and out, dia tidak ada listik dan sebagainya. Dia hanya pakai keyframe ni saja. Tapi bila beza dia, bila pakai setting tu, nampak kita punya layer. Hmm. Punya tindihan design tu nampak. Depth dia nampak lah sikit. Ya, yeah, depth of field dia nampak. Depth of field dia nampak, okay. Ini kamu perlu bermain lah kan. Kita tak ada masa untuk nak buat banyak option. Tapi kamu boleh cuba dapatkan value-value berbeza. Nanti dia akan memberi satu ni. Yang ini kamu kena spend masa sikit lah untuk dapatkan dia punya look yang feel, look and feel yang paling best untuk kamu punya presentation. Begitu. Dan contoh yang ini kan, kamu boleh tak ubah ni? Kita masih lagi boleh ubah keyframe ni. Nak cepat ke? Atau nak bagaimana? So begitulah. Baik. Tools ni bukannya semuanya tekan sekali tu jadi yang paling the best, bukan begitu. Dia perlukan kita punya input dan kita kena try satu per satu, satu per satu yang mana sesuai dengan presentation kita dan begitu. Baik. So saya cukup sini saja untuk kita punya review untuk Toast Camp ini. Dan kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan lagi dengan kita punya syllabus. Okay, kita ada setengah jam lagi. Untuk yang ke depan ini, kita nak tengok ada satu tengok pada kita punya nota. Saya share nota saya. Mana nota saya? Okay, yang ni. Yang ini kita dah selesai pada page, kamera, cam dan sebagainya. Collect information pun sama juga. Kita dah selesai. Dan last kali kita pergi kepada text store. Okey, yang ini yang paling akhir untuk hari ini. Text store ini untuk dia menyediakan satu text animation per wording. Maksudnya wording per wording lah ataupun karakter per karakter. So sebelum ni kita buat animasi. Contoh kat sini. Kita buat satu animasi text pakai EE betul? Contoh kat sini After Effects. AEZ animation script best okay, gitu. Dan kita nak buat satu, kalau kita pakai EE ni kita dapat je animasi point A kepada point B macam tu kan, gitu. Mendapat macam tu, dia akan anggap ni satu layer. Baik, kita tak nak pakai EE, kita pakai texto ini. Kalau texto ni, kalau kamu select text dan kamu tekan text tu, nanti dia akan ada satu animasi wording per wording. Tak ada screen. Okay, begitu. Dan kalau tengok kat sini. Oh, sorry. Nampak. Okay. Apabila kamu ada text layer macam ni, kamu tekan text tu. Dan tekan texto ini, dia akan bagi satu animasi macam tu. Ini sebagai default kan. Default dia akan bagi begini. Dia ada animation in dan juga dia ada animation out. Oh, dia fade in, fade out. Dia fading. Tetapi
apa yang saya nak minta kamu tengok kat sini ialah dia punya effect control di sini. Okay, dalam impact control ini ada, dia lebih kurang macam EE juga. Dia pakai marker in, dia juga pakai marker out. Dan let's say saya nak main after effect ni, dia keluar secara mengecil dan membesar. Saya jadikan dia punya scale kosong. Nanti dia akan jadi, animasi ni dia akan jadi mengecil setiap wording. Okay. Setiap wording tu dia akan mengecil hinggalah menjadi original macam ni. Original text kamu tu lah. Jadi, begitu. Kalau kamu nak sambil dia rotate, sambil dia scaling, dia ada rotation. Kamu boleh tambahkan rotation ni pada kat sini. Dan dia akan rotate yang sebegitu. Baik. Dia ada tambahan-tambahan yang lain lagi. Kamu boleh start from left. Dia akan ambil start sini, 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 sini. Nak start from center pun boleh juga. Dia akan start from center. Ni center ni. Ni kedua, ni keempat, ni kelima. So center lah. Nak start from left pun boleh. From right pun boleh. Dia akan ambil daripada bawah dulu. Ini alignment dia lah kan. Ataupun kamu nak buat secara random. Dia keluar secara rawak. Okay. Kamu boleh tengok lagi random macam mana dia nak. Kamu boleh seeding random seed ni. Dapatkan pattern yang kamu rasa yang sesuai. Okay, ini random eh. Dia akan keluar secara rawak. Dan delay. Okay, katakan saya ambil from left lah. Delay ni, dia punya timing delay antara dua ni. Antara selepas text, selepas text lah. Katakan saya tinggikan delay ni. Dia akan lambat sikit lah setiap wording tu nak keluar. Secara default, saya bagi dua frame saja yang delaynya supaya nampak satu animasi yang smooth. Contoh. Katakan kamu, saya reset dahulu. Dan saya nak main dengan animasi datang daripada bawah. Itu begitu. Dan lagi satu, kita ada easing type. Kamu nak ada bounce ke, overshoot ke, boleh. Katakan saya ini, saya pakai overshoot. Dia ada sedikit lajak. Begitu. Ataupun kamu nak pakai bounce. Okay, boleh kan? Ini saya rasa mudah text animation ni. Kalau ada Y rotation. Oh, apa ni Y rotation ni? Jom kita tengok. Oh, dia ada yang sebegini. Cantik. Saya demo sekali lagi. Katakan ini teks kamu. Kamu ada satu teks, ada beberapa line macam ni. Dan kamu nak apply text animation. Begitu. Dan kamu boleh apply text tu ini. Tekan text tu, kamu akan dapat satu animasi default dia. Dia akan transparency saja. Dan dekat sini, kamu akan dapat marker in dan juga marker out. Ini automatik dia akan buat in, automatik dia akan buat out macam tu. Dekat sini, effect control di sini ada starting from left, starting from right, center. Ini dia punya, yang dia akan keluar dari sini ke sini lah kalau from right. Okay. Katakan saya main default from left. Dan saya nak main dengan position. Katakan saya nak datang daripada sebelah kanan.
So animasi ni dia akan datang daripada kanan kepada original place macam tu. Anda kata saya nak datang sambil tu dia mengecil. Pun begitu. Ataupun saya nak tambah dia dalam masa yang sama, saya nak dia ada rotation. Pun boleh juga. Ataupun kalau kamu nak tambah overshoot. Oh, ini YouTuber selalu pakai. Ah, banyak orang pakai benda macam ni. Eh? Okay, cuba try tengok. Nanti saya akan bagi satu latihan yang lain. Contoh-contoh yang lain lah kan. Okay, boleh ke? Sedang proses. Sedang kan? Sedang cuba. Bermain-main dulu, dapatkan keselesaan. Bermain dengan tekstur. Saya tak cukup fikir sebenarnya. Kenapa lepas tekstur? Teks dia hilang. Ya? Yeah? Lepas tekan teks dia hilang dia punya teks. Ah, dia akan default dia akan default opacity kosong. Oh. So kena naikkan dia punya opacity ya. Ah, kalau kamu nak ada opacity, naikkan dah pada 100. Macam mana nak aktifkan alignment font? Aktifkan elemen font, kamu tengok kat paragraf ini. Mm-hmm. Ada left, right, center. Oh, sayangnya tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, pergi kat window, paragraph. Paragraph. Okay. Oh, yo, ini aku makan. Baik. Ini salah satu animasi. Saya buat yang lain lagi. Saya buat Ctrl D. Saya buat yang lain lagi. Maybe saya apply. Yang ini saya nak datang rotation saja macam tu. Pun nice juga. Ataupun saya duplicate lagi, saya cuba yang lain. Sorry. Saya duplicate lagi. Yang ini saya nak try
Yang ni saya nak try scaling. Hari ni kau tak ambil anak ke Miza? Lewat balik. Astaghfirullahaladzim, gelap gelita. Texter. Wah, apa sahaja texter ni? Bisa. Yeah, nanti dia starting no opacity. Okay. Tapi dekat saya punya apa interface ni, dia tak ada pun tulis apa effect. Sekejap nak tengok cik punya tu apa benda nama dia. Ni yang kat bahagian tepi ni, com1 texter effect control ni. Saya tak tahu lah benda ni. Effect control kamu boleh pergi window dekat sini, effect control. Effect control tu kan, and then tekan je kan. Kan? Padan lah. So tadi kita akan main dengan dia punya position eh. Kita apa tadi? Kita main je dengan position, scaling. Dan kamu akan nampak efek dia. Apa saja kamu modify di sini, dia akan apply pada efek animation tu lah. Okay, dapat. So macam mana kita nak buang ni? Macam mana kita nak buang tekstur ni nak jadi back kepada normal? Tak nak animation. Tak jadi, cancel animation. So kamu boleh select dan tekan shift tekstur. So dia akan buang balik, dia akan back ke original. Oh, dia macam reset eh. Dia buanglah, reset balik, tidak ada apa-apa sistem kat dalam ni. Saya undo.
Saya boleh ulang balik tak macam mana nak buat dia rawak macam tu, dia pusing-pusing macam tu. Yang ini atas ni. Yang ini saya tak buat rawak dia, saya just apply rotation Y rotation ni. Saya apply pada rotation biasa ni. Nanti dia akan rotate lah setiap wording tu. Dia akan rotate semua ke ataupun dia akan rotate satu-satu je? Satu-satu. Macam ni kan, dia akan rotate per wording lah. Oh. Sebab saya tadi dah tekan texture tau. Tapi sebab ni kita buat satu-satu kan? Ha. Contohnya ni kan. Satu-satulah. Setiap satu ni mempunyai texture. Tapi saya bagi beberapa sampel yang berbeza-beza. Yang ini efek dia zoom in pakai scaling kosong. Yang ini saya pakai rotation dia 200 lebih. Itu kamu dapat efek yang berbeza-beza. Saya punya kena satu-satulah, cik. Ha? Satu-satu macam mana? Macam kita nak buat skill tu kan, dia satu-satu-satu, dia tak semua. Pakai apa ni? EE ke? Bukan, texture. Okay, cuba tengok setting kat sini. Sekejap. Dia akan keluar satu-satu kan? Delay berapa? Oh, delay. Kejap. Delay dua kan? Kita tak dua default. Dua. Okay. Apa setting apa lagi yang kita dah ubah dari tu? Semua sama, saya tak usik lagi apa-apa. Saya just usik dekat skill je tadi. Okay, skill je berapa? Tapi dia one by one lah, semacam kena satu ni lain, satu ni lain. Sana lah, kenapa dia tak sekali? Okay, macam ni, kamu select dulu, kamu tekan shift texture. Select shift texture, okay. Okay, nanti dia buang kan? Buang. Okay, tekan texture sekali lagi. Select balik ke? Select layer yang tadi tu, tekan texture sekali semua lagi. Semua kan? Tekan texture. Okay, dah tekan. Tapi dia punya, dia tak macam cik. Dia semua saya punya tiga ayat ni, tiga-tiga ada dia punya paksi dia. Terus tunjuk dalam WhatsApp gambarnya. Bila cikgu dapat anak murid lembab. Kalau kita kat sana senang kan, tunjuk depan-depan. Dah, saya dah hantar dekat WhatsApp dah. Tiga perkataan ni, tiga-tiga ada paksi yang XY tu. Betul lah, sebab kita ada tiga layer, betul? Betul lah. Betul lah, kita ada tiga layer. Tapi ini kan saya satu, dua, tiga, ni ada empat layer kat sini. Tapi macam cikgu gerakkan tu, dia semua akan follow kan? Macam saya satu je akan follow. Rasa dia buat typecasting tu. Ha? Dia macam tak merge semua. Rasa sebab Ayu buat teks asing tu. Dia tak buat teks tu dalam satu box. Oh, kena type semua sekali ke? Semua sekali, jangan asingkan dia. Ya ke? Okay, try. Try. Thanks. Aduh. Kalau contoh kat sini kan, kamu ada berapa layer ni? Kamu ada tiga layer, betul? Yeah. Betul lah. Yes. Tiga layer. Nah, so sekarang ni, cuba boleh share screen ke kat ni? Siapa ni? Share screen? Cik Ayu pun. Jangan saya stop. Boleh kamu share screen? Try. Tak reti macam mana?
Ada ni yang dekat bawah ni ada share screen. Dekat Zoom tu. Dah. Dia dah start. Okay, kamu dah ada in and out macam tu. Cuba play daripada awal. Betul lah. Jadi. Dia follow kan? Betul. So sekarang ni kamu cuba ubah scaling jadi kosong. Scaling jadi kosong which one? Yang tu. Ini eh. Scaling dia jadi kosong. Okay, cuba play. Satu je. Satu yang je lain lah. Memang tak ikut eh? Dia memang tak ikut. Yang lain tu tekstur yang lain. Kamu kena ubah tekstur yang lain. Oh, satu-satu tu juga lah. Satu-satu. Kamu tekan yang nombor dua tu pula. Teks nombor dua tu. Ini. Kamu ubah rotation lah pula. Rotation. Rotation biasa. Inilah. Ubah. Setelah okay, itu. Kan? Try. Yes. Okay, tetap satu-satu juga. Okay. Sebab saya nampak ni macam semua bergerak sama kan? Dia lain, dia satu layer, satu tekstur. Kamu nak berbagai-bagai, kamu kena apply daripada layer yang lain. Okay, faham. So, macam mana saya nak keluar balik pada skrin ni? Kamu atas tu. Stop share. Dah. Okay, now. Settle eh? Terima kasih. Nak edit text animation out, macam mana pula? Okay, kalau nak edit, okay, dia tidak ada. Apa saja yang kamu ada pada in tu, dia akan revert balik je. Dia akan reverse balik jadi animation out. Contoh begitulah. Saya share saya punya screen. Apa yang saya dah masuk macam ni tadi, yang keluar pun akan jadi macam tu juga. Okay, saya tengok kat sini. Yang keluar ni pun akan jadi reverse balik. Kamu tak perlu buat yang outnya lah. Dia automatik dah ada out. Okay. The news. Okay, sabun khusus. Alright. So, kita dah tahu bagaimana nak bermain dengan Textor. Okay, Textor ni saya rasa mudah. Kamu kena bermain dengan sistem ni. Dapatkan hasil yang menarik daripada sini. So kita habislah syllabus pada hari ini. Masa pun dah menunjukkan time. Pukul 4:30. Jadi kita buka soalan 5 minit yang terakhir ni. Siapa yang ada soalan, kita boleh kongsi. Untuk teks ni cikgu, setiap font tu pun boleh kita teksturkan lagi dia kan? Ya. Yeah. Setiap font, macam setiap teks ni eh. Okay. Setiap huruf ke? Setiap satu huruf tu macam mana dapat? Dia kena explode dah. Explode sampai jadi satu huruf eh. Explode dia betul. Pecah. Kalau untuk, tak perlu. Kalau kamu nak buat per huruf, dia kamu kena adjust satu benda. Okay. Contohnya saya nak ambil, saya buanglah semua ni, nampak macam kompleks sangat. Okay. Katakan saya nak ambil ini sebagai contoh per huruf. Kamu kena drop down dekat sini. Follow ni, kamu kena tulis ni. Drop down di sini. Under text, drop down lagi. Under textor, drop down lagi. Under expression selector, drop down lagi. Based on tukar kepada karakter. So nanti dia akan jadi per. Lagi cantik. Kenapa saya tak suggestkan karakter ni sebagai default? Sebab nanti apabila untuk mengeluarkan satu teks ni saja mengambil masa sekitar 4 saat untuk habiskan dia. Dan jadi agak makan masa untuk presentation tu nak complete. Lepas tu saya jadikan dia terus word. Kalau ambil word, dia dalam satu saat dah selesai. Dekat teks. Dekat
sampai dia jadi seturuh-seturuh. Expression. Oh, itu dia jadi seturuh-seturuh. To the preset again. Based on inilah, kalau kamu nak based on line, dia akan ambil line. Kalau ni kita ambil word lah kan. Sebagai default kita ambil words. Wah, time dia rotate, lepas tu satu-satu masuk memang cantik. Dia ambil masa lah. Kita boleh, benda ni boleh jadi gila-gila lagi ni. Kita nak buat gila-gila, kita buka macam-macam. Kan? Okay. Nanti jadi dia jadi gila-gila lah. Contoh yang ni kan. Nampak lagi. Menarik. Ini kalau kartun-kartun, sukalah dia kan. Biasa kamu ambil secara random. Lagilah dia punya. Menarik cara dia keluar tu. Ini random eh. Okay, gitu. Kalau based on character tu, kita tengok. Ini? Oh, kereta nama ni? Kereta. 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 Tulis. Ha, dia kena tulis. Dalam ni kena ada nota sikit lah. Excluding spaces. Berhati-hatilah dengan apa nama tadi tu, Nike tadi kan. Nike tu semua tak dapat buat, memuaskan, sangat-sangat memuaskan. A plus lah saya bagi. So kalau tak ada soalan, kita boleh save file Nike dari tu dan kita akan render besok lah benda tu. Okay, so kita boleh save. Kalau tak ada soalan, kita boleh beransur pulang lah. Thank you. Thank you. Okay. Sama-sama. See you. Sama. Terima kasih. Jumpa lagi esok. Sebelum 10 kan? 11 tak? 10 kan? 9.8. Oh jangan. Tenang dia. Okay. Akak semua ke ofis ke? Haa, ke ofis. Nak kat mana nak? Ya, yeah, dekat rumah. Oh. BFH eh? Tak, kau cakap kalau macam kata khusus macam ni nak buat daripada rumah pun tak apa. Okay. Visa, okay. Tarikh itu hari eh, Puan Mimi? Tarikh kok mari. Mari. Thank you. Ni, tukarkan ni value ni. Kalau nak tukar after duration tadi kan yang ni. Select semua-semua ni dulu. Dan tekan cam, tukar di sini. Mungkin naikkan kepada 1.2, 1.3. Apa tu? Ha, ni oh, ada ni. Orang tanya kat WhatsApp. Alamak, matilah nak tak tahu ni. Dan tukar duration kat sini. Dan regenerate baliklah. Okay. Alright. Tu sama. Yes. Sudah 12 hari bulan. Sudah.
Aduh, Kak Syima gigih buat apa dah? Apa nak, tak berapa nak 3D? Tak berapa nampak 3D. Okay, mungkin tak nampak 3D kan? Okay, cuma kamu jarakkan sikit dalam kom, setiap satu kom dari itu, kamu jarakkan dari itu jauh sikit lagi dan kat situ kamu akan nampak parallax yang lebih ketara lah. Tapi jangan jauh sangat macam tu. Just make sure dia dekat-dekat. Kamu kena try play around lah macam tu. Okay, sama-sama balik praktis. Sama. Masih cikgu okey. Saya belum. Kenapa dia rasa sangkut-sangkut cik? Still berusaha lagi. Okay. Saya. So, ajar job 20K. Boleh.